Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Taman Kuala Muda Penaga Jumaat lalu ditemukan dalam keadaan mengalami kecederaan muka, kepala dan badan Sabtu lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Chow Kok Chin berkata, gerakan mencari kanak-kanak berkenaan dilakukan selepas laporan kehilangannya dibuat pada jam 2 pagi Sabtu lalu. Katanya kanak-kanak berkenaan kemudian ditemukan pada jam 6 petang Sabtu, iaitu kira-kira 2 meter dari tempat dia dilaporkan hilang. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen atau IPK Pulau Pinang, Georgetown pada Isnin. Tentunya pemeriksaan pula dan lain-lain macam lah, sebab kanak-kanak mudah itu lemah dan dia pun dalam keadaan yang trauma. So, kita tengah take time pun dia lah, kita tak boleh gesak dengan tanya dia. Takkan dari segi luar lah, kita tengok badan dan lain-lain semua, walaupun adalah sikit masa itu pun ada pendarah sikit, tapi tidak lah menjurus kepada jenayah. Walau bagaimanapun sekiranya kita find out ada unsur-unsur jenayah berlaku, sama ada recommended pada doktor apa, kita akan buka itu. Jadi kita masih di bawah OH.